Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga saat menyimak video ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan dunia akhirat Anda. Sakinahkan rumah tangga Anda, dilapangkan rezeki, dilunaskan seluruh hutangnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Allah akan menguji hambanya dengan kesusahan dan kesulitan. Namun setelahnya Allah pasti akan memberi kemudahan dan kebahagiaan bagi hambanya yang sabar. Sahabat yang sedang diuji Allah, video kali ini saya akan sama-sama belajar mengamalkan sebuah amalan yang memiliki faedah mendatangkan rezeki yang berlimpah, melunaskan hutang, dan memberi kebahagiaan. Insya Allah yang Maha Kuasa akan memberi kita jalan terbaik dari kesusahan kita. Sahabatku yang dirahmati Allah, doa ini diijazahkan oleh Wali Allah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Beliau berfatwa, siapapun dalam keadaan penuh kesusahan, kesempitan, kesumpekan, dan banyak pikiran, hendaklah melantunkan doa ini. Namun, sebelum lanjut membaca doa ini, marilah kita dukung channel ini dengan cara tekan like dan subscribe. Bagi Anda yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, berikut adalah doa dan tata caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laha min dunillahi kasifah. Dibaca sebanyak 100 kali. Ketahuilah, siapapun yang rajin membacanya, insya Allah hilang semua rasa sumpek, dan doa akan diganti dengan kelapangan, ketenangan, jalan keluar, dan kebahagiaan. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.